coba lihat yang lucu ini, yang lucu ini. Nah, ini apa? Lucu banget. Yang jelas, kalau saya melihat sih biasa, cuman kalau orang yang nggak paham, yang takut, apalagi penakut ya, mungkin sudah beda lagi. Ya. Sudah beda lagi. Karena bentuknya tidak selucu yang. Ya, masalahnya ya anak-anak kecil belum tahu itu apa curug, apa-apa itu. Tapi sebenarnya terkonsentrasi di mana ya Mbah? Maksudnya mereka masuk ke dalam semua atau ya memang ada beberapa di sini? Ini tapi di, kita di sini kan. Ini banyak sekali yang masih mainan. Terus ini tadi saya sudah sempat sedikit pegang ini, pohon ini sudah lama sekali dan mungkin sudah bertahun-tahun. Ini bisa dikatakan jarang sekali pohon ini tumbuh di daerah mana, dari mana. Jarang pohon sekali. Apa sih, Mbah? Ini pohon ketos ya, di sini tuh jarang tempat untuk mencari harta melalui mereka, melalui anak-anak itu. Ya. Saya penasaran, Mbah. Hmm? Maksudnya mereka tuh sebenarnya memilih orang yang kita memilih mereka atau mereka yang memilih kita? Bisa terjadi kita memilih. Tapi dari sini pun dia akan memilih orang. Ini ada pantangannya juga sebenarnya. Jadi selama 40 hari ya minimal. Ya, minimal 40 hari itu harus benar-benar emosional juga dijaga, apapun dijaga. Kalau memang pengen benar-benar dari sini sukses. Nah, sebenarnya kan Mbah yang kita taruh anak-anak kecil itu suci dan tidak berdosa gitu. Terus orang yang memelihara mereka kebanyakan memelihara tuyul itu katanya karena masih anak-anak kecil itu mencari uang gitu. Sebenarnya mereka itu seperti itu tuh dari beli gitu. Nah ini saya kurang setuju ini. Ya, ada fenomena dan ada cerita-cerita yang miring ini. Sebenarnya kesini bukan harus memelihara dari sini bawa pulang terus jadi kaya, jadi minta apapun ada, apapun bisa gitu ya. Nonsen bagi saya. Karena nggak semuanya bisa. Karena apa? Di sini bukan seperti itu yang dimaksud. Jangan coba-coba. Ya. Mungkin saya salah berbicara pemirsa karena sekarang yang berbicara bukan Mbak Bejo. Maafkan yang saya cuma penasaran aja dan mungkin anggapan selama ini kan orang-orang seperti itu dan saya harap sih dengan saya kesini saya bisa tahu sebenarnya seperti apa gitu seharusnya dan yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Jadi saya kesini juga datang untuk meluruskan bukan untuk mengacaukan gitu. Saya hanya ingin dijelaskan, ingin tahu lebih detail tentang sebenarnya apa yang terjadi. Nangkanya ya, Ndo. Saya omongin. Kesini tujuannya apa? Pengen apa? Jangan asal ngomong. Kesini tuh maka kenapa ya? Mau ngapa? Arep apa nduk? Dari ini arep ngopo? Sebenarnya ingin mencari tau aja Mbak. Ya pengen luruskan. Mungkin banyak orang beranggapan buruk dan ingin luruskan aja.
sini itu mungkin tadi Mbak Risa ngomong masalah apa yang ada di sini kan. Memang anak-anak kecil di sini itu banyak, tapi tidak untuk diperbudak seperti itu. Seperti itu Mbak Risa. Iya. Kalau pengen kaya, katanya, cuman katanya aja itu kurang pas. Iya. Jadi apapun minta itu kepada yang di atas. Kalau cuman dari sini itu lantaran aja. Kalau dia aja di rumah apa ada? Iya, iya. Ada masukan? Gak mungkin ada. Mereka saya semakin panas di sini Mbah, dan sepertinya kata-kata saya menyinggung mereka yang ada di sini. Sebaiknya saya keluar dari sini. Wah pemirsa, situasi semakin menegangkan. Tak biasanya Risa sampai keluar dari lokasi. Kira-kira apa yang dirasakannya ya? Kayaknya si pertanyaannya salah deh. Salah saja, saya nggak kuat, nggak apa ya. Katakan saya kayak menyinggung di sana. Tadinya yang semuanya kerasa dingin jadi kerasa panas, dan kayaknya saya nggak kuat untuk berlama-lama di sana. Karena apa ya? Konsentrasi mereka nya juga banyak banget di sana gitu, jadi kayak ditekan dan sesak aja dari sana. Jadi sepertinya rasa ingin tahu saya telah menyinggung mereka, dan sebaiknya saya di sini aja. Mungkin ada warga di luar Jawa Tengah pun banyak sekali orang yang datang berduyun-duyun ke sini karena mungkin dari beberapa orang, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya pulang dari sini bisa mendapatkan harta kekayaan yang banyak melimpah ruah. Bagi saya enggak seperti itu. Jadi jangan gampang dan jangan jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Kita masih punya Tuhan. Di atas langit masih ada langit. Coba gimana? Saya pengen juga kayak apa sih Mbak Risa tadi, saat susul sebentar, karena mungkin ada sesuatu yang mesti harus kita netralin. Saya melihat, tapi ini ganas sekali.